Setelah berjodoh Puroloyo, dan karena bisa dilihat, jadi untuk pengunjung dari kawasan Pantai Parangtritis ini bukan hanya dari yang bisa dibuktikan di Bergodo Puroloyo. Terima kasih, bisa langsung duduk di tamu VIP juga boleh, tenda VIP. Iya. Yeah. Berapa ini? 17, Pak. Iya, Pak. Udah 4, 13, 13 ini. 13. 13 atau 14, Pak? 14, Pak. Pak. Nomor 13 ini. Jadi masih campat lagi. Iya, untuk adik ya, mohon maaf. Untuk adik, untuk bapak ibu, orang tua ya, kami mohon untuk anaknya bisa tidak lalu lalang dulu. Dewan juri yang terhormat, inilah Bergodo Puroloyo. Dengan prajurit panah yang anggun tetapi
mempunyai keberanian yang sangat luar biasa sekali dan bisa dibuktikan di Bergodo Puroloyo. Diakhiri dengan lagu Jogja istimewa, lagu Bergodo Puroloyo. Setelah Bergodo Puroloyo, selanjutnya dan prajurit tombak. Emang kalau dari zaman dulu kan memang adanya cuma tombak dan panah ya. Oh begitu. Betul. Makris. Kris. Oh tadi. Dan karena bisa dilihat, jadi untuk pengunjung dari kawasan Pantai Parangtritis ini bukan hanya dari wisatawan lokal, tetapi dari manca juga. Dari mancanegara iya, juga ada. Jadi mengabadikan momen yang sangat bisa dibilang luar biasa ya. Keindahan atau kekayaan dari warga Bantul sendiri, khususnya di Jogja atau Indonesia. Dan selanjutnya langsung disusul dengan Bergodo nomor 13 Puroloyo. Bergodo Puroloyo. Beda karena tidak ada di playlist. Yeah. Bagus. Terima kasih. Sehat selalu Bude Pade dari betul-betul menu gimmick ya. Bergoda Sukawati memang ya, tapi luar biasa ya, terus hari. Dan Dewan Juri sepertinya sudah selesai untuk Bergodo kali ini di Festival Segoro Kidul Bergodo. Ada 14, matur nuwun ya. Dan pokoknya jangan pulang dulu karena setelah ini kita akan menyaksikan pertunjukan musik. Iya.